Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat petualang dimanapun berada? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan rezekinya. Video kita kali ini mungkin kita bermalam lagi di hutan. Kita bangun shelter lagi. Kita bermalam malam ini dan besok mungkin kita baru pulang. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Karena dengan dukungan dari teman-teman akan membuat saya lebih semangat lagi untuk tetap konsisten di channel YouTube ini. Bagaimana kelanjutannya? Jangan ada di skip. Tetap saksikan channel Cadel Petualang ini. Bagaimana keseruannya? Let's go, kita lanjut. Oke, sobat petualang, mungkin di sini nih kita dirikan shelternya untuk tempat kita bermalam hari ini. Oke, selanjutnya kita bersih-bersih dulu baru kita dirikan shelternya. Oke, tetap semangat. Oke, sobat petualang, bersih-bersihnya udah siap pula nih. Mungkin disinilah kita dirikan shelternya nanti. Untuk selanjutnya kita nyari kayu dulu. Udah cepat kita kerjakan nih. Takutnya keburu hujan, soalnya cuacanya udah mendung. Oke, tetap saksikan. Oke, sobat petualang dimanapun berada, ini kerangka mungkin udah siap nih, tinggal lantai sama pengatapan. Mungkin istirahat dulu lah kita nih, soalnya capek. Oke, sobat petualang, mungkin kita udah siap dulu lah istirahatnya. Soalnya udah keburu mau malam nih, takut nanti shelter belum siap, hari dah gelap pula. Gak bisa pula kita istirahat bermalam nanti malam nih. Oke, tetap saksikan, jangan ada yang di skip. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Let's go.
Oke, sobat petualang, lantai udah siap, tinggal pembuatan atapnya lagi nih. Kalau udah siap atap nanti, baru langsung kita pembuatan pagar, baru kita hiasi. Mau tahu apa yang akan kita hiasi? Jangan ada yang di skip, tetap tonton. Sobat petualang di rumah, mungkin kita ada siap apa nih istirahatnya, kita lanjut pengatapan, soalnya hari udah mulai gelap nih, takutnya kalau udah malam nanti shelter belum siap, mau gimana kita kan, soalnya nanti mau masak-masak bagai lagi kita. Saksikan terus keseruannya, let's go. Oke, sobat petualang, mungkin sekarang kita lanjut buat dinding nih, biar aman pula kita nanti malam tidur kan. Oke, tetap saksikan. Oke, sobat petualang, hari udah mau maghrib juga nih. Oh, tinggal pemasangan hiasannya. Ini nih, kita buat bendera. Cepat. Oke, sobat petualang di rumah ataupun dimanapun berada. Oh, kayak ginilah suasana malam saat kita solo camping. Oh, mungkin kita masak-masak dulu lah. Nanti kalau udah masak-masak, barulah kita nyantai.
bagaimana keseruannya, tetap saksikan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, semangat. Mungkin kita nyari kayu bakar dulu. Yang ini khusus pengapian dan kita masak di sini. Oke, semangat. Oke, sobat petualang, mungkin kita masak dulu. Kayu api sama apinya udah hidup nih. Mungkin kita lanjut masak-masaknya. Oke sobat camping, mungkin kita cuma bisa masak mie. Soalnya lupa kita mau bawa apa tadi kan, cuma kebawa mie-nya aja. Nasi yang mau dimakan juga tinggal. Jadi terpaksa cuma makan mie aja kita malam ini. Tapi gak apa-apalah, kita semangat. Ini terlalu besar nih sobat, panas, mata kita perih juga nih. Tapi nengok cuaca kayaknya mau hujan lah. Oke sobat petualang, mungkin mie-nya udah masak nih, tinggal kita makan lagi kan. Kalau udah makan nanti baru bisa kita santai-santai. Bagaimana keseruannya, tetap saksikan. Oke sobat petualang, mungkin kita makan dulu. Bagi kawan-kawan yang mau makan, bolehlah kita sama-sama makan. Tapi nggak mungkin lah, di sini kan jauh. Nggak mungkin lah kawan-kawan di sini juga. Oke sobat, kita makannya udah siap. Sekarang kita nyantai-nyantai dulu lah. Ginilah kita menikmati apa suasana solo camping sendirian nih. Mudah-mudahan gak hujan lah sobat. Takutnya nanti kalau hujan mungkin kita kedinginan. Soalnya kita lupa bawa apa nih, bawa selimut. Tapi bagaimanapun itu gak apa, tetap kita semangat ya. Jangan patah menyerah.
sobat, mungkin santai-santainya udah cukup dulu. Soalnya cuaca udah angin pula nih. Kita mulai tidur dulu lah. Aku nanti mau tahu kan pas kita tidur malah hujan pula. Kita lupa pula bawa selimut nih. Pasti kita kedinginan nanti ya. Oke? Kita tidur dulu. Beginilah sobat, di shelter, dalam shelter kita. Mungkin kita tidur tanpa selimut lah, pasti kedinginan nih, tapi gak apalah.